Wah. Nah. Bantal guys. Bantal model loft. Nah. Ini apa ya guys ya? Ini ada tombol-tombolnya, terus ini coba komen lah. Nanti gua akan keliling ke sana guys ya. Gua dapat ada sepatu lagi. Ini ya simfak, simfak cewek. Welcome back to my channel Barang Bekas. Kali ini gue baru datang dan gue udah nemu topi. Tadi gue nemu di situ, tergeletak gue ambil dan gue bakalan kesini sampai udah nggak ada ya guys. Tumpukan sama nggak ada. Udah diratain di daerah sini dan alat beratnya udah ada di situ. Coba kalian cari yang bisa kita dapat. Dan ini kendaraan mobil untuk pembuang sampahnya udah kurang-kurang ya. Sekarang sudah udah pukul 10, udah mau jam 11 ya guys. Gagal apa ya guys ya? Oke. Sini sampahnya udah dinaikin semua di atas, yang ada dari sini udah nggak ada ya guys ya. Gue bakalan cari dulu dan ini mobil tinggal satu ya guys ya. Sini gue belum pakai kas tangan ya guys ya. Ini celana guys ya. Ini semuanya dinaikin semua tadi karena pagi-pagi alat beratnya udah beroperasi guys ya. Ini apa guys? Wah, ini jaket guys ya. Jaket varsity anak guys. Wah, ini sudah kotor-kotor banget guys. Keren sih. Ngerti pisang guys, mantap anak. Ini apa guys ya, ini pakaian ya guys dalam keadaan basah. Oke, sini ada wantar lagi guys ya. Ini juga ada wantar lagi. Kalau guys ya, oke gue akan naik ke atas dulu guys. Ini apa guys? Ini baju. Gue coba naik ke atas dulu. Oh ini baju guys. Oh, jadi karena kita telat datang, seharusnya kita datang lebih awal. Nah, sampah-sampah yang baru masuk itu udah langsung dibenar ini guys ya. Nah gue coba naik guys. Lumayan juga guys ya. Nah ini gue udah di atas ya guys ya, pembuangan sampah. Ini bakalan mungkin akan jadi zona pembuangan yang baru guys ya. Mobil akan naik ke situ. Gue lihat-lihat dulu guys ya. Kali aja ada yang bisa gue ambil di sini. Dan gue juga mau cari barang requestan orang guys. Udah ada tumpukan pakaian guys ya. Bukan tumpukan sih. Wah, anjir. Ini ada lagi bra guys ya. Ini ya simfak, simfak cewek. Kayaknya kemarin gue disuruh kumpulin simfak deh. Ini ada boneka guys. Ring-ring sedap lah. Wow. Oke, gue coba pakai tangan dulu guys ya. Oke, di sini gue udah pakai tangan dan gue lihat di sini ada tumpukan bra. Ada bra ini udah kondisi rusak guys ya. Ini ada jilbab. Gue lihat-lihat dulu guys ya. Ini sih masih bagus guys ya. Oke, gue bakalan ambil yang ini requestan orang dan keadaan semuanya masih bagus guys. Ini ada bra juga guys ya. Ini kayaknya masih ada yang requestin bra guys. Atau gue mau kumpulin atau gimana guys? Jangan guys. Ini juga bra guys, ada 3 bra tapi gue mau ambil jilbab yang ini. Nah, ini ada topi anak guys. Keren sih guys. Nah. Gue bakalan pisahin aja dulu. Oke guys, gue udah masukin dalam tas-tas. Ini gue lihat ada pakaian perempuan gitu guys ya. Nah, pakaian perempuan kita nggak ambil guys. Oke, gue bakalan ke situ nanti. Oke, gue coba ke situ dulu ya guys ya, ke ujung situ. Di sini gue lihat ada topi guys ya. Sampai sekarang gue ngumpulin seragam sekolah itu guys ya, susah banget gue dapat. Ada sepatu lagi. Wah, ada baju juga guys ya. Ya ini celana guys ya, kondisi mantap banget. Oh, ribet bagian bawahnya guys, selangkangannya udah parah. Ini juga celana guys ya. Terus sampah baru masuk. Gue coba naik di atas dulu ya guys ya. Ini gue udah di atas ya guys ya. Nah.
Wah, gue udah di atas. Nanti gue akan keliling ke sana, guys ya. Gue lihat nggak ada ya tanda-tanda di sini, guys ya. Ini juga ada denim bagi perempuan. Oke, gue bakalan turun ke sini. Guys, kayaknya ada yang request cariin kos kaki deh. Oke, gue ambil aja dua pasang ini, guys ya. Ini juga. Kalau ada pasangannya gue bakalan. Ini ada topi, guys ya. Nah, ini dicuci aja udah bersih, guys ya. Gue enggak cu. Gimana ya? Ambil gak sih? Mantap, guys ya. Dicuci aja nih. Yalah, gue ambil kos kaki satu. Pasang. Sini ke sini, dan gue lihat nggak ada tanda-tanda ya, ada tumpukan, guys ya. Ini sampah rumah sakit lagi, guys ya. Nah, ini sampah rumah sakit. Ini apa ini, guys ya? Nah, ini kayak, nah, masker-maskernya banyak, guys. Ada maskernya, guys. Nah, ke sini lagi, guys ya. Udah di bawah nih. Sekarang udah 2 menit lebih, guys ya. Ini namanya kabel-kabel, guys. Nah, kabel. Ini gelap, guys, nggak kelihatan. Soalnya terik banget ya, guys. Sekarang udah pukul. Itu ada penutup. Penutup apa ya? Penutup ember. Di sini gue lihat ada sampah-sampah rumah sakit ya, guys. Ini apa ya, guys? Ini apa ya, guys? Ini ada tombol-tombolnya, terus ini tuh komen lah, ini apa, guys ya? Gue nggak ngerti nih. Ini kayaknya alat rumah sakit juga, guys ya. Ini ada colokannya 3, karena gue lihat di sini ada kayak apa ya, sermon. Gak ada, guys ya. Gue cuma baru nemu satu jilbab requestan orang ini. Wah, udah parah, guys. Enggak ada yang bisa gue ambil di sini, guys ya. Wah, gue coba keliling dulu sini. Kalian hitam tangan kalau kayak gini. Wah, ada, guys. Nah, di sini gue lihat ada bantal, guys ya. Ini gila, gue nemu bantal, guys. Bantal model loft. Nah, enggak ada yang bisa diambil di sini, guys. Apa ini? Nah, ini ada kasur, guys ya. Wah. Nah. Tas. Gua ada tas. Kita periksa isinya. Anjir. Enggak ada, guys, enggak ada. Enggak ada yang bisa diambil sini. Ini tas juga. Kita periksa dulu tasnya, guys ya. Enggak ada, guys. Parah. Betul-betul nggak ada yang bisa kita ambil di sini. Ya, sekedar info aja, gue di sini. Wah, ini ada kapu, guys ya. Gue pernah nemu emas, cincin. Wah, di sini masih luas ya, guys ya. Cincin emas. Terus gue pernah nemu tripod. Tripodnya masih bagus. Wah, ini aja. Ada baju, guys ya. Ini baju anak, ini masih kosong ya, guys ya. Situ gue lihat ada bantal guling, guys ya. Itu juga ada bantal guling, itu udah basah, mas, udah nggak bagus diambil. Nah, ini ada jilbab tapi kotor banget ya, guys ya, nggak ambil. Nah, ini gue lihat, wah, di sini gue lihat ada kayak bukan denim. Nah, gue itu paling suka cari kayak denim kayak gini, tapi harus denim cowok ya, guys ya, karena gue nyari di sini denim cowok. Nah, ini denim cowok, guys. Brand Cardinal. Kita lihat-lihat dulu keadaannya, guys ya. Nah, oke. Wah, ini ada minus di sini. Tapi ini full emboss ya, guys ya. Gue coba cek selangkangannya. Oke, gue bakalan ambil yang ini. Gue selamatin aja dulu. Kondisi masih mantap, guys. Minus ini aja. Oke, gue ambil yang ini. Gue nemu satu.
Di tujuan gue kesini nyari dia ini guys ya. Sini gue lihat ada. Nah ini ada lagi guys ya. Ini brand, wah ini ada topi guys. Tapi topi apa guys? Ini guys. Ini brand tempo, brand waktu gue sekolah SMA ini guys. PSD. Peters SD ini. Ini minus kikis doang guys ya. Nah semoga masih bagus guys. Ini gue guys, tadi gue udah periksa-periksa dan ya kayaknya ini masih bisa gue selamatin guys. Oh ini bukan, ini enggak original guys ya. Ini S32, ini enggak original karena kancinya gue lihat embosnya emboss biasa guys. Oke gue bakalan ambil yang ini masih bisa gue selamatin guys ya. Apa fading di sini? Oke gue nemu dua deh ini. Sini gue lihat siapa ada guys ya. Ini ada jilbab guys. Dia gue di requestin jilbab tapi ini kotor banget ya. Gue gak bakalan ambil. Kalau denim sih masih bisa gue benerin ya. Gue cuci dulu, rendam seharian. Oke, ini ada bantal lagi guys ya. Bantal kaki kalau gak salah guys. Wah, nah. Wah, wow, boneka guys. Gue kira bantal anjir. Boneka. Mau itu alat eksploratornya. Sekarang udah jam berapa ya guys ya? Udah jam 11 ya. Udah jam 10.43. Oke, gue mau ambil dulu yang itu.